Langsung saja guys, kita potong pakai gerinda ya guys. Nah, jika behelnya sudah putus, langsung kita rapikan guys dan bikin halus. Setelah itu kita langsung ke proses pengamplasan. Lanjut lagi ke proses pendempulan ya guys. Jika dempulnya sudah kering, langsung kita gerinda menggunakan gerinda amplas. Dan setelah itu kita cuci bersih, lalu kita langsung ke proses pengecatan. Oke guys, langsung ya guys, kita cat hitam. Dan setelah ini kita akan lanjut cat velg dan beberapa cover bodinya. Nah, ini sudah selesai dicat ya guys semuanya. Sekarang tinggal tunggu kering saja. Setelah itu kita akan rakit kembali pada motor. Kita skate dulu guys pakai spidol, habis itu langsung kita potong pakai gerinda. Nying nying nying. Setelah itu kita haluskan pinggirannya menggunakan cutter yang tajam ya guys.